Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngerakit man. Kita akan ngerakit chamber GTO ini mulai dari nol Mamen ya. Yaitu sebagian sudah ada yang saya rakit. Kita akan merakit satu chamber mulai dari nol. Gimana prosesnya, apa aja kendalanya, dan sekarang kita akan review chamber GTO yang terbaru ini Mamen. Oke Mamen, jangan lupa pantengin terus Abal-Abal Channel Mamen ya. Let's go Mamen, kita mulai aja Mamen ya. Gas yuk men. Nah jadi Mamen, sebelum kita mulai, seperti biasa, semoga Mamen-Mamenku selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya Mamen. Dan juga buat Mamen-Mamen yang masih ngidam unit, kepengen punya unit yang mantap, yang oke, yang sesuai dengan keinginan, semoga segera terwujud Mamen. Amin. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan ngerakit ini Mamen. Nah, chamber GTO ini yang versi terbaru Mamen ya. Versi terbaru, memang datangnya kemarin itu pretelan Mamen, masih belum terakit sama sekali. Nah yang untuk yang itu sudah saya rakit, ini saya sisakan satu, akan kita rakit bagaimana prosesnya, apa saja kendalanya, apakah saat proses perakitan chamber walaupun CNC itu langsung pasang atau ada kendala tipis-tipis seperti apa, seperti itulah Mamen ya. Oke men, langsung aja kita gas Mamen. Nah jadi ini dia Mamen, ini part-partnya. Nah ini untuk bagian trigger atau trigger setnya ya, bagian picu Mamen. Ini untuk adapter-adapternya beserta sealnya. Terus ini bagian baut-baut per hammer dan spring guide nya Mamen. Untuk ini, nah ini untuk side lever dan hammernya. Dan yang terakhir ini adalah, nah ini per valve, valve-nya juga ini. Oh ini stud set lever Mamen dan manometernya. Nah ini rumah trigger setnya seperti ini Mamen. Ini tadinya ini pretelan juga Mamen, ini pretelan, cuman sudah saya poles karena memang awalnya seret Mamen, seret. Jadi untuk mempersingkat waktu pemasangan ini seret, ini saya poles langsung saya pasang di sini Mamen ya, biar fit. Ini tutupnya dan ini trigger guide nya Mamen atau pelindung picu bagian bawah, ini dia. Nah, untuk chamber GTO yang terbaru masih sama Mamen dengan yang lama. Hanya saja perbedaannya itu ada di bagian picu men. Nah, picunya sekarang seperti ini Mamen. Entar saya taruh dulu men. Picunya sekarang seperti ini. Kecil Mamen ya. Kalau yang lama itu kan agak tebel. Nah, ini sekarang picunya seperti ini men. Dan enggak ada. Nah, jadi dia ada dua. Ada yang masih ada lubang untuk pembuangan samping ini. Masih ada yang sini. Ada juga yang nggak ada men. Nah seperti yang hijau ini sudah nggak ada. Sebetulnya sih ada atau nggak ada nggak masalah Mamen ya. Karena memang jarang dipakai. Jadi kalau memang dibutuhkan ya ada bagus. Kalau nggak diperlukan sih nggak apa-apa. Jadi memang sebetulnya nggak diperlukan men. Nah untuk ruang valve-nya seperti ini Mamen. Untuk GTO ini masih sama, untuk ruang valve-nya gede. Gede ini Mamen, seperti ini. Kayak bahan dural seri 7, input larasnya ini OD14, part-partnya yang lain stainless, per valve-nya sudah Misumi, per hammer-nya sudah Misumi. Untuk harganya di 2,2 jutaan belum termasuk ongkir. Nah, kalau saya jual itu harganya 2.250.000 Mamen. Jadi selisih 50.000. Karena saya kena cas ongkir lah Mamen. Seperti itulah. Jadi saya jual ini 2.250.000. Seperti itu. Cuman kalau memang langsung mau dikirim dari ownernya sana, nggak perlu dari sini ya, tetap 2,2 juta Mamen. Gitu. Yang kebetulan ada di saya aja. Dan kebetulan ini memang sebagian sudah ada yang punya Mamen ya. Tetap kenanya 2.250.000 ke yang punya. Bukan saya cas lagi di 2.250.000. Jadi beliau beli itu dengan harga 2.250.000 dari ownernya langsung dikirim ke sini. Sebagian sudah dia, ini sudah ada yang punya, sudah ada yang punya, sudah ada yang punya. Terus kemarin tadi ada yang merah tapi sudah kita kirim. Ini antara sisa satu pokoknya men. Seingat saya sisa satu atau sisa dua lah, saya lupa.
Oke, okay, Mamen, kita langsung aja proses perakitannya, Mamen ya. Nah, oke, okay, Mamen. Jadi untuk tahap awal kita akan rakit bagian picunya dulu, Mamen ya. Bagian picunya. Nah, ini awal bagian kuningan ini, pusing kuningan ini belum terpasang, Mamen. Ini sudah saya pasang. Kita press pakai ragum yang datar, Mamen ya. Kita press, kita tanam. Ini sudah kita pasang, Mamen. Bagian dalam sudah beres, tinggal kita pasang bagian triggernya. Ini belum ditap, Mamen. Bagian ini belum ditap. Ini harusnya ada deratnya, Mamen. Ini saya tap dulu, Mamen ya. Ketinggalan, kelupaan berarti di sana. Oke, Mamen, ini sudah kita tap. Sekarang langsung kita pasang bagian picunya, Mamen ya. Lalu dikunci dengan baut L kecil nih, main ukuran 3 mili. Oke. Sip. Kita pasang bautnya, men. Baut penutup ini kanan kiri. Oke, ini dia, men, cat livernya. Langsung kita rakit, Mamel. Cuman ini saya tes dulu. Kalau masuknya ke chamber dia mulus, kita rakit. Kalau tidak, kita poles-poles lagi, Mamen. Oh, mantap. Mulus, langsung kita rakit, Mamen ya. Oke, men, ini dia bagian chambernya. Lama kita akan pasang o-ring, men. O-ring anti rembes atau o-ring bagian valve-nya, men ya. Nih. O-ring yang kecil ini, men. Kita tanam di dalam situ. Susah, men. Tak posisikan dulu, men, kameranya. Nah, ini kita pasang, men. Nah, pasangnya gitu aja, men. Nggak apa-apa itu, men. Nah, men, kita benahin ya. Valve bawaannya seperti ini, men. Dan ini bisa masuk, cuman seret, Mamen. Ini harus kita kupas. Jadi per itu duduk di dalam sini tuh bebas, Mamen ya. Nggak sempit. Jadi betul-betul selepas. Jadi gerak bebas dari per valve itu aman. Ini saya bubut dulu, Mamen. Saya kecilkan sedikit. Nah, oke, ini dia, men. Sudah kita rapikan. Nah, sekarang dia bebas, Mamen ya. Langsung aja kita pasang, yuk, men.
Oke, Mamen, ini bagian hammernya. Tadi ini masuknya seret, Mamen, ya, agak keset, dan ini sudah kita poles barusan agar masuknya langsam dia, men. Mantap. Nah, kita pasang tensil kokangnya. Spring guide-nya, men. Hammer Misumi, penutupnya. Nah, jadi ini ya, Mamen, chamber GTO yang baru aja kita rakit, Mamen, ya, yang warna hijau army ini. Ya, seperti itu tadi prosesnya. Memang kalau ada yang lambat atau gimana, ya dimaklumin, Mamen. Kadang kita itu masang itu sambil ngeliatin kamera, ya, menceng-menceng, ya, dimaklumi, Mamen, ya. Jadi, terkadang memang proses perakitan chamber walaupun CNC itu tidak semuanya langsung fit, Mamen. Pas itu ya, kadang juga ada kendala seret, ada kendala yang tidak pas, ada baut yang belum ditap atau rumah yang belum ditap, ya seperti itulah, kelalaian dan kelupaan itu memang ada, biasanya ada, Mamanya. Nah, bedanya kalau di bagian produksi langsung, di bagian perakitannya di sana langsung, itu partnya kan banyak, Mamen. Jadi kalau ada yang tidak pas, kita tinggal ambil comot yang pas. Ada yang kurang seret atau ada yang seret, kita tinggal ambil yang pas, tinggal kita pilih. Nah, kalau kita di sini, di saya, karena barang yang dikirim itu partnya terbatas atau bahkan memang untuk masing-masing chamber. Jadi kalau ada yang tidak pas, ya harus kita fitkan sendiri. Ya, untungnya kita punya mesin, punya alat, jadi tidak begitu sulit, Mamen, ya. Nah, jadi seperti itulah, Mamen. Jadi kalau memang tadi proses perakitannya itu ada yang menceng-menceng dan gimana, ya, yes, harap maklum, Mamen. Kadang kita ngerakit sambil ngeliatin kamera itu yang nggak fokus. Iya. Nah, ini seperti ini. Nah, chamber GTO ini salah satu chamber yang memang pernah kita review juga yang seri pertama, dan itu chamber yang juga saya rekomendasikan lah. Karena kenapa? Karena harganya yang murah dan fiturnya, Mamen. Dia untuk hammernya sudah Misumi, sudah ada spring guide-nya, untuk valve-nya juga sudah Misumi, untuk ruang valve-nya dia juga gede, mirip-mirip punya Borneo, Mamen, ya. Dikupas di dalam itu gede, jadi cakep. Nah, udah rel pikat ini juga masuk ke loading laras ini OD14. Jadi intinya sih dengan harga 2,2 juta kita dapat fitur selengkap itu cukup recommended, Mamen. Baru untuk kita geber powernya masih enak ini, Men. Masih bisa lah karena ruang valve-nya gede, Mamen, ya. Seperti itu. Ya, mungkin seperti inilah, Mamen. Seperti ini proses perakitan kita. Biasanya kita unboxing, kita pretelin. Nah, ini kita rakit, Mamen. Seperti itulah. Nah, oke, Mamen, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, kalau Mamen nanti punya unit pengen bongkarnya, mungkin seperti ini juga lah caranya, tahap-tahapnya, tinggal dibalik aja posisinya, seperti itu. Oke, Mamen, ya, makasih sudah nyimak video kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang kurang dalam proses pengerjaannya, ya, saya harap dimaklumi, Men. Kadang kita ngerakit sambil ngeliat kamera itu repot, Men, ini demi Mamen-Mamen semua. Semoga bermanfaat video kali ini. Ada referensi yang didapat, ada informasi yang didapat. Oke, Mamen, ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Mamen semuanya. Sukses selalu untuk Mamen semuanya. Ciao, Mamen. Bye-bye.